Ya Damut ya Rahayu Puspitasari Brawaranta Syafarah Naila. Ya, kembali ke jalannya pertandingan. Nah, di sana ada Putra Patra di kor 1, Tasya Farah Naila kor 2 berada pada Putra Rayu Puspitasari, Krishna Adi Nugro berada pada Ken Yon Ong dari Malaysia. Ini dia. Ya, Putra Patra kali ini tertinggal 11-8. Sementara itu Tasya Farah Naila unggul atas Mutiara Ayu Puspitasari 19-13. Ya, kita kembali ke jalan yang skor sementara ini. Mutiara Bayu Puspita Sari harus kalah dengan 21-13 set yang pertama. Sementara ini Putra Patra tertinggal 15-9. Pertandingan layak Krishna Adi Nugraha unggul 11-5 atas lawan dari Malaysia. Thank you.
Aku itulah tak pasti. Hari-hari esok kalau kita tersisa dari cuma hanya lihat. Kita kembali ke jalan dalam skor sementara menjadi 15. Ya, kita kembali ke jalan dalam skor sementara ini skor 16-11. Ayo 5 poin lagi kejar ya. Ya, kita kembali ke jalan dalam skor. Krishna Adi Nugraha unggul dengan 13-7. Ya, Mutiara Ayu kembali tertinggal menjadi 2-1 kali ini. Tujuh belas empat belas kali ini Putra Patra tertinggal. Sementara pertandingan lain, Tasya Farhan Naila tertinggal 2-3 atas Mutiara Yupus Pindasari. Kort 3 Krishna Adi Nugroho 15-8. Ya, selamat siang Mas Admin, pemain Indonesia Kolo-Hilo ya. Kenapa padahal masih muda-muda? Mudah-mudahan lancar semua. Banyak ini yang menang kok. Masih
Saya makan dulu ya, izin makan. Thank you.
Oh, Tasya menang. Ya, ngopi maring mas, siap. Ngopi terus pokoknya. Yeah.
Ya sudah banyak yang menang ya, sudah banyak yang menang. Iya, kayaknya biduan sih mau bengi main mas. Main jos. Jos, biduannya jos. Ya kembali jalanan sekolah sebentar ini ada Aisyah Fatetani di sana ya. Ya kalau di Purbalingga banyak awal lagi kan memeriahkan ya pesta resepsi tahun 17 Agustus itu pesta resepsi rata-rata karena di tempat kita jarang ada kerusuhan. Kalau yang kecil-kecil kayak gitu jarang sih biasanya. Ya kalau ada ya habis gitu aja. Biasanya kalau di tempat kita itu kalau rusuh tangkap suruh bayar gitu, suruh ganti rugi untuk ibunya. Dan kalau di tempat kita kayak gitu bro. Jadi kebanyakan nggak mau joget, paling yang punya acara aja yang mau joget itu kebanyakan kayak gitu. Jadi kalau dari orang luar joget terus rusuh tangkap satu ganti rugi acaranya selesai ganti rugi duit. Jadi kadang-kadang kita juga nggak berani coba karena ada tuan rumah. Biasanya ya kita cuma lihat dari jauh aja, cuma lihat nggak berani coba karena kan rawan, biasanya kan sangat-sangat rawan. Biasanya kalau dari kampung mana itu joget di situ, nah tuan rumahnya ini kan posisinya nggak stabil gitu. Jadi sangat rawan lah, pasti sangat-sangat rawan. Sama sih. Tapi rata-rata sih kayak gitu. Iya, kalau di Lampung memang kayak gitu. Ini kalau di Purbalingga nggak sampai. Gitu. Kita kembali ke jalan Lena Sokoro sementara ini ya. Ya Putra Patra Sokoro 02. Aisyah Fatetani 32 kali ini. Ayo Krishna Dinugrahaya. Ya di Lampung kebanyakan hiburan musik orkes tunggal bukan orkes Melayu. Om. Sama di kita juga om apa orkes tunggal. Orkes tunggal rata-rata. Orkes Melayu, om itu mahal. Gitu.
Jarang juga sih. Semarang 17-20 tertinggal kali ini Krishna Adi Nugrahanya. Nakane orkes sing paling mahal berapa ini? Ya jarang kalau di kampung-kampung di ya, tempatku jarang sih kalau orkes-orkes gitu. Paling orkes tunggal yang murah-murah. Kita lanjut lagi ya ke pertandingannya. Sama kalau di sini juga ya kuda kepang, kuda lemping, lebek. Tapi jarang sekarang ya. Masih banyak ya. Melestarikan budaya. Masih banyak. Biasanya setengah hari sore, setengah hari ya satu hari lah, satu hari bisa siang malam nggak bisa. Sama juga. Kita lanjut ke jalannya skor sementara ini Aisyah Fatetani skor 11-5 masih unggul atas Bulgaria. Sementara pertandingan lain Krishna Adi Nugraha. Ya pertandingan lain Patra Putra 7-9. Ya Putra Patra masih unggul 7-9. Sementara Aisyah
Sativa Fatetani unggul 11-5. Pertandingan lain, Krishna Adinugraha menelan kekalahan di set kedua tadi hampir saja. Semoga tadi bisa menang set selanjutnya. Sugeng Midangetaken untuk semuanya dimanapun kalian berada. Yang udah menang hampir 10. Ayo pasukan merah putih penuhi lapangan dengan pemain kita di babak final. Sudah banyak banget yang menang. Dari 34 wakil terbagi menjadi berapa wakil? Ini masih banyak dari yang seperti itu. Ada belasan yang lolos sudah. Besok 8 besar itu kebanyakan Al Indonesia nanti. Al Indonesia nanti kebanyakan apa? Perasaan sudah dijawab itu ya. Ya Alvan, perasaan saya sudah dijawab kok ya. Yang sudah menang berapa saya jawab. Jutek-jutek gimana maksudnya? Ya nonton ebek paling seneng naik anak waktu ini. Aku jarang nonton ebek, paling daun-daun. Kita kembali ke jalan yang skor sementara ini untuk semuanya di mana kalian berada. Ya masih kita masih memasuki babak 16 besar Indonesia International Challenge 2023 yang digelar di GOR PBSI di Sumatera Utara atau di tempatnya di Kota Medan. Banyak sekali wakil Indonesia yang turun, sekitar 55 wakil, sekarang tersisa menjadi 34 wakil di babak 16 besar. 16 besar babak 16 besar itu tersisa 34 wakil ya. 34 wakil itu belum terhitung untuk Al Indonesianya ya. Untuk Al Indonesianya ada sekitar 7 Al Indonesia. Hari ini Al Indonesia sekitar ada 7 atau 6 Al Indonesia, berarti sudah pasti lolos 6. Ya oke okay, mas, dilanjut nyotak uli di sit. Monggo mas Den. Ya siapa tahu ya. Kita kembali ke jalan yang langsung para sementaranya untuk kalian semuanya dimanapun kalian berada ya. Ya kita kembali ke jalan yang skor sementara ini tanpa berlama-lama lagi. Skor 10-12 Aisyah Sativa Fatetani memimpin 15-8. Pertandingan lain Krishna Adinugraha 11-8 unggul. Ayo Putra Patra juga unggul. Ya tiga wakil yang sedang bertanding hari ini. Thank you.
Jessica V. Jessica Febi, Jessica Febi, Jessica Febi. Match 9 belum main. Jessica Febi belum main, Jessica Febi belum main. Partai 9 court 1. Jessica Putri Miantoro unggulan 2 ya, Jessica Febi unggulan 2. Akan berhadapan dengan Malaysia ya, nanti akan berhadapan dengan Malaysia. Jessica Febi nya nanti akan berhadapan dengan Malaysia di partai ke-9 court 1. Masih ada 2-1 pertandingan ya. Masih ada 1 pertandingan lagi. Setelah Esther langsung Jessica. Setelah Esther langsung Jessica. Masih ada 1 pertandingan lagi. Di court 1 itu courtnya Putra Patra ya. Di courtnya Putra Patra. Ada hati yang harus kau cat. Siapa? Ya kita masih ya skor kembali jalannya skor sementara ini ya 13-13 kali ini. Ayolah ya Aisyah Sativa Patetani unggul di set yang pertama 21-9 2 set aja yo Aisyah Patetani ayo. Sementara Krishna Adinugraha unggul, Krishna Adinugraha unggul 16-8 masih untuk unggulan dari Krishna Adinugraha. Ayo tunggal putranya. Ini ganda putranya tertinggal Putra Patra 15-13. Ini kalau nomor tunggal putri, tunggal putra sih, tunggal putri beratnya di Thailand. Nggak tahu nanti siapa yang ngalahin Thailand ya. Kita kembali ke jalannya lah sekarang. Sementara ini menjadi 15-14 Putra Patra tertinggal 1 poin saja. Ayo Putra Patra. Iya Putra Patra, 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 Putra. Thank you.
Kita kembali ke jalan Al-Zakara sementara ini. Ya, kembali tertinggal Putra Patra 18-15. Ya, Krishna Adi Nugraha 2 poin lagi. Yo, Krishna Adi Nugrahanya ya, 2 poin lagi. Ya, satu poin lagi ya, Krishna Adinugrahanya yuk, Krishna ya. Ya, kali ini Krishna Adinugraha 20-17 masih untuk keunggulan dari Krishna Adinugraha. Isa Fatetani tertinggal. Ini gimana sih pemain ini ya? Set pertama pada menang, set kedua lojo lojo ya, 20-18 ya Putra Patra, skor 20-20 kali ini Putra Patranya selesai sudah bertanding antara Krishna Adinugraha berhadapan dengan wakil dari Ken Yong Ong dari Malaysia dengan skor akhir 21-11, 17-21 dan 7-21-18. Selamat Putra Krishna Adinugraha lolos ke babak selanjutnya, 16. Ya, Aisyah Fatetani skor 66. Putra Patra kali ini skor 20-21. Satu poin lagi yo, Putra Patra, Putra Patra, Putra Putra Patra, Putra Patra, Putra Patra, Putra Patra, Putra Patra, satu lagi. Satu kui, satu lagi. Iya, 20-21 kali ini. Itu dia, selesai sudah dimenangkan oleh Putra Patranya dengan 20-22. Selamat untuk Putra Patra.
Aisyah pada tani kali ini terus alhamdulillah Nugraha. Alhamdulillah Nugraha. Siapa Nugraha? Yang mana Nugraha? Oh, Krishna di Nugraha. Kita kembali ke jalan yang suara sementara yang menjadi 87 Fateh Tani Unggul. Hey!
Ya, di sana ada Esther Nurmitri Wardoyo, Anaya Grawal, ya Aisyah Satifa Fatetani, ya kita kembali ke jalan sekolah sementara ini. Di sana ada court duanya ya, Aisyah Fatetani unggul 16-15. Pertandingan lain ada Esther Nurmitri Wardoyo berlawan dengan Ananya Agrawal menjadi 3-8 kali ini. Esther yo, Aisyah yo. Di sana Kenas Rian berlawan dengan Berry Rian. Wah. Ya, 17-17, ayo Fatetani, ayo Aisyah, 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 ya. Seorang sementara ini 18-17, bagus Aisyah Satifa Fatetaninya. Jangan rubber dong, jangan rubber, jangan rubber. Jam 2 yang baru tadi. Ya, kembali ke jalannya skor sementara ini menjadi 18-18.
Allah, pada tangan. Ya, harus segera bergame ya, pertandingan antara Aisyah Sativa Fatetani dan Kaloyana dari Bulgaria. Buset, sama Bulgaria aja kalah di set kedua, gak bisa menang 2 set. Ih, memang gak putri, gak putra. Ada yang benar. Gak junior, gak senior, ada apaan. Ya, Star Nurmitri Wardoyo menang di set pertama dengan 10-21. Sementara pertandingan Aisyah Fatetani berhadapan Kaloyana dari Bulgaria akan dilanjutkan rubber. Fatetani gimana sih? Selawannya Bulgaria aja rubber. Ya, sementara Ali Indonesia di nomor ganda putra ada Beri Rian 21-18 atas Kenas Rian juga ya. Rian Agung Saputro, Rian Swastedia. Thank you.
Esther juga tertinggal. Ya, Esther Nurumi tertinggal 5-2. Ayo lah Esther, 2 set aja. Ibu kamu pada 3 set. Ya, Esther Nurumi tertinggal 7-5. Ah, tadi ngebuk-ngebuk banget set pertama. Set kedua lempet pake Esther ini. Ah. Jadi kita kembali ke jalan yang sementara ini ya, 7-9 bu, berbalik unggul, bagus. Esther Yolkas. Ya, sementara Aisyah Fatetani unggul 10-4. Kita di set pertama, oke. Ketulih
Ya kita kembali ke jalan yang sekarang sementara ini ya. Ya interval, sama-sama interval 3 wakil Indonesia unggul 8-11, 11-5. Ayo Fatetani Esther yuk. Lima belas sebelas sementara Esther Nuru Mitri Wardoyo unggul 17-12 gas. Kita kembali jalan skor sementara selesai ya itu ya. Beri Rian yang menang. Ada Hardianto, ada Yusuf Santoso. Skor tempat itu partai terakhir. Nah ya, pertandingan lainnya Esther unggul 12-20.
Ayo Esther yuk. Ya selesai sudah pertarian antara Esther Nurumitri Wardoyo berada pandangan anaknya agak Agrawal 10-21 dan 12-21. Ya Aisyah, Fateh Taninya kali, 18-12, gas lo. Kali ini Aisyah Satifa Fatetani. Wah. 20-12, satu poin lagi yo Fatetani Aisyahnya ya. Ya, selesai sudah Aisyah Satifa Fatetani lolos ke babak selanjutnya 21-14 skor di set ketiga. Jessica Febi, habis ini ada Jessica Febi ya. Ada sabar karyawan kereta, Bapak Esa juga ada. Indonesia malah lama. Hey!
Kita kembali ke jalan yang sukar. Ada Brigita Sidi. Berapa orang Filipin? Ya, ada Hardianto, ada Yusuf Santoso. Kasih ya. Sesingkat singkat cerita nih. Ya, ada Jessica Febi, ada dua nomor ganda putri main. Soyo terus ramah dek mana hati tusuk. Kowe lungo kita akan kembali ke jalan sekolah sementara ini pukulan semua ya. Ini dia dua wakil tim Indonesia yang bertanding. Notasi mati ya. Ya, ada Jessica Febi, langsung saja Jessica Febinya 1-2 kali. Langsung saja Jessica Febi.
Ya, kembali skor 2-2 kali ini. Skor sementara 3-2, tertinggal kali ini Jessica Febi. Ayo, cek. Kita kembali ke jalan skor sementara ini 4-2, tertinggal 2 poin. Ya, tadi Aisyah Esther menang. Aisyah Esther tadi menang. Ya, kembali 5-5 kali ini. Skor 5-5 kali ini. Skor 5-6 kali ini. Iya, pertandingan Jessica Febi unggulan 2. Ya, 7-6 tertinggal kali ini Jessica Febi. Soal sebenarnya adalah 7-7, 7-8, Jessica Febi gas.
naik.